Ini mah buruk. Jadi karena itu saya dengan teman-teman di sini membicarakan tentang tolak tambang itu untuk mencari teman yang lebih akrab dengan kita, untuk bersama kita masyarakat lemah yang ditindas, ditindis oleh kuasa dan penguasa. Singer. Leso agomai terusas ikut singer. Leso agomai terusas ikut singer. Siangnya dia tidak apa, tidak diri. Tidak ada panggilan. Aita tahu ngopi. Jadi an. Oh, orang dah nak gigi. Ikat buka. Karena kami di masyarakat di wilayah Gincu ini merasa tidak pantas untuk bekerja sendiri-sendiri tentang tolak tambang ini. Karena mereka ini adalah memiliki modal yang paling kuat. Jadi tidak bisa kita yang lemah, yang miskin, yang kecil ini menolak dengan sendiri-sendirian. Mau tidak mau kita cari teman lebih banyak dan teman-teman yang lebih mengerti sedikit tentang ini, tentang untuk menolak tambang. Mau jangan dengan tuan lumpuh itu tadi jalan-jalan. Kepala aku sih, kalau aku bilang. Udah ke Milan, misalnya. Udah Milan, tapi kita yuk besar. Terlalu kali itu ya, tiap-tiap kata itu. Cocok mandi lalu, agak terus. Oh. Cuma kerkungan sih, cuma mana? Oke. Menurut pribadi saya, setelah tambang ini ditutup, kami bisa bekerja kebun dalam tahun 2011 ini. Lumayan dapat hasil karena curah hujannya tepat pada waktunya. Jadi angin semua. Satu orang saja yang bersikeras tolak tambang. Pak, ini kebun saya. Pak lihat ada mentenya. Tetapi selama 3 tahun PT Sumber Jaya Asia beroperasi di Sorong Besi Hutan Lindung Tambang Mangan. Jadi saya tidak pernah mimpi lagi kerja ini ya, Pak. Rabat ini mente. Karena saya berpikir guna apa sama rabat ini? Bahkan mente juga mati-matian juga separuh mau mati. Setelah perjuangan kami, masyarakat kecil dan yang lemah, bersamaan dengan teman-teman, maka
terjadilah tutup ini tambang. Sehingga pada waktu itu curah hujannya sudah lumayan, maka saya kembali lagi ke petani. Saya tebas di sini untuk ini piara mente sambil tanam padi dan jagung dan ubi-ubian. Lumayanlah, Pak. Saya mendapat hasil panen 8 karung padi di sini. Dum 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 d